Kerana apa? Kerana dengan takwa sahajalah dapat menyelamatkan kita di atas muka bumi ni. Takwa ni apa? Takwa ni kata ulama, al-hajizun bainaka wa baina maksiatika. Ulama menyebut takwa ni adalah pendinding. Hajizun ni maksudnya pendinding bainaka, di antara kamu, wa baina maksiatika. Ataupun ada ulama menyebut wa baina ma ghadaba Allah anhu. Dia adalah pendinding di antara diri kamu dan maksiat, ataupun diri kamu dengan apa yang Allah marah, apa yang Allah murka. Itu maksud takwa. Dia adalah pendinding. Jadi nak dapatkan takwa ni, cara dia adalah dengan cara apa? Ulama ataupun Nabi SAW mengajar kita dengan cara ibadat. Jadi sebab tu dalam Al-Quran ada menyebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat tu dapat mencegah seorang daripada kemungkaran. Sebab apa dapat mencegah Quran? Sebab solat yang akhirnya melahirkan rasa takwa. Takwa ni kat mana? Takwa ni dalam hadis Nabi menyebut, bila sahabat bertanya takwa tu kat mana, Nabi berjawab takwa hahuna. Nabi tunjuk kat sini, kat hati. Hahuna dia tunjuk. Jadi tujuan akhir ibadah supaya kita mendapat takwa. Ada solat yang tak dapat takwa. Sebab tu ada orang solat tapi masih lagi melakukan kemungkaran. Sebab apa? Sebab tak ada takwa tu. Jadi yang menjadikan seorang tu terselamat, terpelihara daripada kemungkaran adalah takwa. Sebab tu dalam hadis Nabi selalu menyebut puasa itu junnah, iaitu apa? Perisai. Antara ibadat yang paling kuat dalam memelihara diri kita daripada terjerumus ke dalam maksiat, mengikuti hawa nafsu secara buta tulis adalah puasa. Nabi SAW menyebut as-sawmu junnah, dia adalah perisai. Untuk apa? Untuk kita dapat takwa supaya kita terpelihara daripada itu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah sunat lain tu semua sama-sama kita niatkan untuk kita mendapat takwa tu. Takwa ni dia benda yang dalam perasaan, yang kita tak boleh kita nak gambarkan nikmat dia bila kita dapat. Hanya orang yang merasa je dia dapat rasa. Kita tak boleh nak cerita supaya orang merasa benda tu. Setengah benda kita boleh cerita dan orang tu boleh rasa. Contohnya kita cerita tentang ini ada tahap-tahap keyakinan lah. Kalau contohnya kita cerita dekat negara Cina, ada tembok Cina, negara Cina ada satu tembok besar. Kita cerita, contohnya saya cerita, tuan-tuan dan puan-puan, okay, dengar dan percayalah. Itu dipanggil ilmu yakin. Ilmu yakin ni kira dapat dengar, okay, percaya. Tapi saya tak pernah pergi, tuan-tuan pun tak pernah pergi, tapi semua percaya. Yang kedua, naik atas sikit, ainul yakin. Contohnya saya pernah pergi ke China dan saya nampak tembok tu. Lalu saya cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita tuan-tuan percayalah kan, ada satu tembok besar dekat China, dia panggil ainul yakin. Sebab saya yang pernah pergi sana, saya tengok. Tapi ada satu lagi tahap yang paling tinggi, hakul yakin. Hakul yakin ni tuan-tuan sendiri pergi ke sana, nampak benda tu dan percaya benda tu dan rasa benda tu. Begitu jugalah kita dalam memahami agama ni. Itu juga kalau takwa ni, saya boleh cerita, tetapi perasaan takwa, takut kepada Allah SWT ni hanya dapat dirasai oleh illa man zaqaha, kecuali orang yang dapat merasa saja. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mengejar mendapat takwa tu. Itu dalam Quran Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan ke atas sebelum umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga puasa yang aku wajibkan ni mendapat takwa. Kamu bertakwa kepada Allah SWT, kamu semakin takut kepada Allah SWT. Jadi tujuan akhir ibadah dalam Islam adalah untuk kita dapatkan takwa tu. Sebab apa? Sebab dalam diri manusia memang Allah ciptakan ada satu makhluk ni. Makhluk ni memang Allah ciptakan, hidup dia sentiasa mengajak
kepada kejahatan, sentiasa mengajak kepada kesenangan, sentiasa mengajak kepada kesenangan yang sebentar, sesaat, iaitu hawa nafsu. Makhluk tu ada dalam diri kita. Jadi Allah dah ciptakan takwa, Allah dah ciptakan hati untuk kita mengurus hawa nafsu tu. Tapi hati tu mesti memiliki satu kekuatan yang dipanggil takwa untuk mengurus hawa nafsu tu. Jadi hati yang tidak memiliki takwa, dia tidak mampu nak mengurus hawa nafsu. Jadi semoga amalan, setiap amalan kita, setiap ibadat yang kita lakukan, kita niatkan untuk dapat redha Allah SWT dan mendapat takwa, takut pada Allah SWT. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung tafsir surah As-Sajadah. Sebelum ni kita bicarakan sehingga ayat yang keempat. Kita dah bicarakan tentang bagaimana permulaan surah. Allah bicarakan tentang Al-Quran. Kemudian Allah ceritakan tentang menguatkan lagi, menjawab, menyangkal persoalan yang dilakukan, yang ditanya oleh orang kafir Quraisy, bahawa Nabi yang mereka reka Al-Quran, am yaqulu naftarah, tetapi bal huwal haq. Al-Quran tu adalah datang daripada Allah SWT. Lalu Allah menceritakan ataupun memberi kefahaman, memberi maklumat kepada kafir Quraisy bahawa Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, kita baca sebelum ni, ceritakan tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaan dia antara langit dan bumi. Fi sittati ayyamin thumma istawa al arsy. Malakum min dunihi, kita dah bincang sebelum ni, kamu tak dapat nak tolong diri kamu sendiri. Malakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatazakkarun. Jadi kita sambung ayat seterusnya. Allah sambung lagi. Allah dah membesarkan diri dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan wama bainahuma, di antara tu pun Allah ciptakan semua. Jadi orang kafir pun termasuk dalam perantaraan itulah. Lalu Allah sambung, yudabbirul amra minas samai ilal ard. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Jadi ayat ni yudabbirul amri, ayat satu ayat, kalau dalam bahasa Arab dia panggil hal, dia sambung kepada ayat sebelum tu. Allah dah cerita sebelum ni, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah membesarkan diri dia, kemudian Allah sambung lagi membesarkan diri dia. Yudabbirul amra, yudabbirul ni, dabbaran ni maksudnya mengurus, mengatur. Kalau Imam Ibn Ashur menyebut dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, maksud dabbara ataupun maksud mengurus ni adalah apa? Kamalul itqan. Maksudnya kesempurnaan, kesungguhan yang apa mungkin? Itqan ni maksudnya bersungguh. Tahap kesungguhan yang paling tinggi. Sebab apa dia panggil tahap kesungguhan yang paling tinggi? Sebab maksud pengurusan ni adalah dia mengurus daripada A to Z, daripada awal sampai habis. Macam kita lah, kita mengurus kerja-kerja di pejabat. Adakah kita akan urus kerja sikit, apa tinggalkan sikit? Kita akan mula daripada awal sampai habis, betul tak? Sampailah kita punya kerja tu siap, tu maksud kita mengurus. Jadi pengurusan yang baik adalah pengurusan yang dia boleh buat satu kerja daripada awal sampai habis. Tapi kalau satu syarikat tu pengurusan yang lemah, pengurusan yang dia mengurus sekerat-sekerat, separuh jalan ataupun tangguh-tangguh, betul tak? Jadi bila dia guna perkataan pengurusan tu, maksud dia kalau dalam bahasa Arab, dia mula min bidayah ila nihayah. Sebab tu dipanggil kamalul itqan, kesungguhan yang paling tinggi. Jadi dalam ni Allah menyebut yudabbirul amra, Allah mengurus suatu perkara minas sama'i ilal ard. Tadi Allah dah cerita, bukan sekadar Allah ciptakan langit dan bumi, lepas tu Allah biarkan, bukan. Tetapi Allah mengurus apa yang ada di langit sampai ke bumi. Minal sama'i ilal ard, min tu dalam bahasa Arab dipanggil min ibtidai, min permulaan, daripada langit sampai ke bumi.
minas sama'i ilal ard. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin. Kemudian semua pengurusan-urusan tadi tu Allah uruskan. Contohnya dalam kehidupan semua Allah uruskanlah. Daripada binatangnya, daripada matahari terbitnya, siang bertukar kepada malam, daripada peraturan-peraturan Allah kat muka bumi ni, apa mangsa pemangsa makan mangsa, semua semua Allah urus kat muka bumi ni. Ombak naik, apa gempa bumi yang berlaku, semua semua benda kat muka bumi ni, manusia berjalan, binatang berjalan, binatang makan, manusia makan, matahari apa tumbuhan tumbuh hasil daripada cahaya matahari, semua benda ke atas muka bumi ni thumma ya'ruju ilaihi, dinaik semula ke atas. Lepas Allah urus pada bila? Fi yaumin, pada satu masa, satu hari ataupun satu masa. Kana miqdaruhu, masa ni dia tak sama dengan masa manusia, hari ni tak sama dengan hari manusia. Allah menyebut hari itu kana miqdaruhu alfasanatin, hari yang pada pada hari tersebut dia punya bilangan hari dia seperti satu hari sama dengan 1,000 tahun. Alfasanatin mimma ta'udun, dan kamu takkan dapat mampu mengiranya. Jadi bila dan macam mana kita tak pasti, wallahu alam. Yang penting Allah sebut kat sini summa ya'ruju ilaihi, semua urusan-urusan tadi tu semua akan dinaikkan ke kepada Allah SWT. Ada ulama bagi pendapat ulama banyak menyebut tentang summa ya'ruju ilaihi, yang dinaikkan tu apa. Dalam ni dia menyebut yang dinaikkan tu adalah urusan-urusan tadi. Ada setengah ulama menyebut semua urusan-urusan kat atas muka bumi semua akan naik, iaitu pada hari kiamat lah. Ada ulama menyebut ya'ruju tu adalah segala amalan-amalan ahli arab, semua manusia kat atas muka bumi ni dinaikkan kepada Allah Taala bil malaika, dengan malaikat lah, malaikat yang mencatat amal semua naik kepada Allah Taala. Allah nak tahu berita-berita akhbar, bukannya maksudnya Allah tak tahu berita tu. Allah tahu berita, Allah ni al-alim, tahu semua benda, alimul ghaibi wasyahada, Allah tahu semua benda berghaib, Allah tahu semua benda yang yang nyata. Ya, tapi tugas malaikat menyampaikan apa yang manusia buat kat atas muka bumi ni. Jadi itu yang masukkan summa ya'ruju. Ada setengah ulama menyebut. Dan Imam dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menyebut summa ya'ruju tu yang naik ke atas tu adalah al-qadar, qada' dan qadar. Qada' qada' dan qadar. Itu yang dia naik ke. Maksudnya Allah dah tetapkan satu benda ke atas hamba tu. Jadi itu yang dia naik kepada Allah, Allah Subhanahu taala. Itu banyak pendapat-pendapat ulama yang menyebut tentang itulah. Jadi pokoknya adalah semua benda kat atas muka bumi ni lah sekali dia akan kembali kepada Allah SWT. Dalam Quran Allah menyebut afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum, adakah kamu mengira bahawa annama khalaqnakum, aku menciptakan kamu, adakah kamu mengira bahawa aku menciptakan kamu abatha, sia-sia, wa annakum ilayna la turja'un, dan kamu semua tidak akan dikembalikan. Allah bertanya kepada orang yang tidak ikut perintah Allah SWT. Jadi tidak ada penciptaan Allah ke atas muka bumi ni sia-sia, tak ada. Hatta sekecil debu pun ada tujuan dan peranan masing-masing. Tak ada Allah ceritakan satu benda kat atas muka bumi ni sia-sia. Walaupun sekecil zarah yang kita tak nampak pun mesti ada tujuan dan fungsi dia. Semua Allah ceritakan, dan semua tu akan diangkat pada satu hari yang kita tak tahu hari tu bila. Jadi Allah tidak ceritakan satu benda dengan sia-sia. Jadi bila turun ayat ni, bila turun ayat ni, maka bertambahlah keagungan, kebesaran Allah SWT. Allah bukan semata-mata menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada dalam tu, tetapi Allah mengurus semua yang ada dalam di antara keduanya. Setiap hari
terbitnya matahari, terbenamnya matahari, perjalanan hari-hari itu semua Allah yang urus. Sangat-sangat hebat, sangat-sangat agung, yang sepatutnya manusia berfikir. Manusia sepatutnya berfikir bila dia tunggang unta yang menjalankan unta, setiap sendi-sendi yang menjalankan unta itu semua Allah yang urus. Allah yang urus. Manusia mampu bangun, berdiri, berjalan, ambil makanan, makan dalam mulut itu semua Allah yang urus. Sepatutnya dia berfikir sampai tahap itu. Dia nampak kekuasaan, keagungan, keperkasaan Allah SWT dalam kehidupan. Sebab kadang-kadang dan kita jugalah, kita ingat Allah SWT ni bila? Kat masjid, waktu solat. Sebelum solat kita duduk, kita ingat Allah SWT. Tapi dalam ni, dalam Quran, bukan dalam surah ni je lah, dalam Quran banyak bercerita, menceritakan tentang bagaimana Allah ni mengatur segala kehidupan kat atas muka bumi ni. Kenapa Allah cerita begitu? Dalam Quran, satu-satunya kitab suci yang kalau lafaz al-jalalah Allah je, dalam Quran dah dekat 2000 lebih. 2000 lebih perkataan Allah. Satu-satunya kitab suci yang mengagungkan Allah SWT dengan tahap paling tinggi. Mengagungkan mengangkat Allah SWT bagi manusia rasa gah, bagi manusia rasa kebergantungan kepada Allah SWT itu tinggi. Kenapa? Kenapa Allah cerita begitu? Dalam ni memang banyak ceritakan tentang Allah mengagungkan diri dia, membesarkan diri dia. Bukan dalam surah ni, banyak surah dalam Quran. Supaya apa? Supaya manusia dia sentiasa rasa kebergantungan kepada Allah SWT. Kita mungkin rasa nak bergantung kepada Allah SWT bila datang azan, datang masjid, solat, doa, ya Allah bantulah aku, bantulah aku, kan. Tetapi dalam kehidupan, bila kita keluar masjid, kita tak nampak benda tu. Sedangkan bila kita bangun untuk keluar daripada masjid tu, semua Allah yang urus. Allah yang memberi kekuatan kepada kita untuk bangun dan keluar daripada masjid. Jadi, kalaulah kita memahami dengan kerangka fikir yang sebegitu, kita akan nampak hubungan antara Khalik dengan makhluk tu bukan dekat masjid je. Kita akan nampak dalam seluruh kehidupan kita. Kita berjalan, kita pergi ke mana-mana. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dialah bersama kamu di mana kamu saja berada. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Jadi dengan itu dipanggil dalam satu dipanggil sifat muraqabatullah. Sentiasa rasa Allah bersama kita dalam apa juga sekalipun. Jadi itu yang buatkan hati seorang manusia tu akan terpelihara bila nak buat maksiat, nak buat kesalahan, dia tahu Allah ada bersama dia, Allah memerhatikan dia. Jadi dengan itulah dia akan terpelihara. Jadi dua ayat ni menunjukkan keagungan, kebesaran, kekuatan Allah SWT. Sebab ayat ni diturunkan kepada musyrikin Mekah yang tidak beriman pada Allah SWT. Seterusnya ayat ni, ayat yang ketujuh, ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Demikianlah, demikianlah alimul ghaib, yang mengetahui al-ghaib, وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Demikianlah dia yang mengetahui segala. Ini Allah tambah lagi dalam ni, ذَلِكَ ni isim isyarah. Isyarah ni maksudnya dia tunjuk ذَلِكَ dan demikianlah, itulah. Tetapi ayat ni, jumlah ni, ayat ni menambahkan lagi keagungan Allah. Pertama, Allah dah cerita Allah ciptakan langit dan bumi. Yang antara langit dan bumi semua Allah ciptakan. Dah hebat dah. Yang kedua, Allah ceritakan lagi, bukan sekadar Allah aku ciptakan, aku urus semua tu. Sekecil-kecil perkara pun aku urus. Daripada daun jatuh berguguran tu semua aku urus. Sampai tahap tu. Bukan sekadar tu lagi, hebat lagi, zalika alimul ghaib. Apa yang kita nampak, daun berguguran, matahari terbit daripada timur ke barat, itu semua kita nampak dengan nyata. Tapi Allah sebut zalika alimul ghaib, dan demikianlah dia yang mengetahui perkara ghaib, wasyhadah, dan perkara nyata, syahadatul azizur rahim, iaitu Al-Aziz Rahim, nama Allah.
Jadi benda yang nyata Allah dah urus, benda gaib pun Allah urus. Ha, hebat tak hebat Allah SWT? Kematian roh manusia, manusia ni kalau tanpa roh hina, tak ada nilai. Bila manusia dikeluarkan roh daripada badan dia, maka darah tu membusuk menjadi nanah, lalu dijadikan makanan ulat. Jadi roh tu benda gaib, itu pun Allah urus. Jadi kehebatan Allah SWT, Allah berceritakan tentang kehebatan keagungan Allah SWT ni kepada musyrikin Mekah. Selama ni dia tak nampak pun yang unta ni mampu berjalan sebab ada roh, ada nyawa. Dia tak nampak selama ni orang yang ditindas musyrikin Mekah antara budaya dia, budaya jahiliah dia adalah bila orang tu lemah, orang tu miskin, dia akan hina, dia akan pukul, dia akan kutuk, dia akan hina. Dan terutama lagi kalau orang yang lemah tu adalah anak yatim, lagilah dia akan menghinakan dia. Jadi sebab itulah Al-Quran dalam juzuk amma banyak menceritakan tentang anak yatim. Sebab apa? Sebab budaya musyrikin Mekah adalah mengherdik anak yatim. Jadi dia tak tahu anak yatim tu ataupun diri dia mampu menghina anak yatim tu disebabkan roh. Dia ada roh, dia ada nyawa. Dan roh tu Allah yang ciptakan, benda gaib. Bila-bila masa Allah boleh cabut roh daripada dia, dia tak mampu nak mengherdik anak yatim. Dia tak mampu nak pukul anak yatim tanpa roh tu. Jadi Allah bagi roh kat dia, dia menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk mengherdik anak yatim, untuk memukul, menghina orang-orang lemah. Jadi Allah nak beritahu kat musyrikin Mekah yang mendengar ayat-ayat ni sebut, dia akan terfikir, dia akan berfikirlah. Maksudnya kehidupan dia selama dia menjalani kehidupan, ada sesuatu yang menggerakkan dia, iaitu roh. Ini sebab tu alimul ghaib wasyahada al-azizur rahim. Jadi Allah menggunakan dua nama, al-aziz ar-rahim. Kenapa tak menggunakan nama al-latif ke ar-rahman ke? Ada ulama menyebut, Imam Ibn Ashur menyebut, kenapa menggunakan al-aziz? Sebab menunjukkan keperkasaan. Al-aziz maksudnya perkasa. Allah dah sebut dua ayat sebelum tu, menciptakan langit dan bumi, menunjukkan keperkasaan dia. Sebab apa perkasa? Sebab Allah urus semua tadi tu. Allah ciptakan langit dan bumi dan mengatur semua benda yang ada langit dan bumi tanpa ada bantuan. Ha, itulah menunjukkan keperkasaan. Kita nampak hebat, mungkin dia dibantu oleh ni, tak. Adapun kalau orang menyebut malaikat membantu Allah, malaikat ni bukan tujuan dia untuk bantu Allah SWT. Kalau malaikat tak ada pun Allah mampu nak macam apa? Malaikat Israel cabut nyawa, tujuan apa? Ditugaskan cabut nyawa. Malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan rezeki, kalau malaikat tak ada, Allah mampu untuk turunkan rezeki juga. Tetapi Allah tugaskan malaikat supaya apa? Supaya itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Setiap malaikat ada tugas masing-masing, dan malaikat ni dia memang hidup dia ibadah kepada Allah SWT tanpa jemu. Sebab apa? Sebab dia tak ada nafsu. Jadi Allah ni dia tak perlukan bantuan. Malaikat tu semua bukan bantuan untuk menolong Allah SWT, bukan. Setengah kefahaman agama macam Kristian, dia menganggap begitu. Sebab apa? Sebab dia faham tiga, apa? Trinity, Allah, Ruhul Kudus, dengan anak Allah, dengan panggil apa? Ayah. Ruhul Kudus tu malaikat lah, Godfather dipanggil. Jadi itu fahaman Kristian. Dia menganggap tiga benda tu, Allah ada anak dan dia ada Ruhul Kudus yang dibantu oleh malaikat. Tetapi kita bukan faham tu. Allah ni dalam ayat ni Allah dah tegaskan Al-Azizur Rahim. Maksudnya Allah memang perkasa, dia mengurus, mengatur semua benda tadi tu tanpa ada bantuan. Sebab tu dia guna perkataan Al-Aziz. Sebab tu dia pilih nama Allah Al-Aziz dalam ayat ni. Ar-Rahim, kenapa pilih Ar-Rahim pula? Adalah Allah mengatur semua benda tadi tu dengan apa? Dengan lembut, dengan mengasihani. Tidak ada
yang diatur tu tak dapat tak dapat belas kasihan daripada Allah SWT. Allah tak ciptakan satu benda tu, dia membebankan. Contohnya Allah ciptakan katak. Dalam keadaan katak tak nak jadi katak pun, tak ada. Allah ciptakan manusia dalam keadaan Allah memberi peranan dia yang sebenar. Tak ada manusia yang menyesal untuk jadi manusia. Dia rasa nak jadi beruang ke, tak ada. Itu Ar-Rahim Allah SWT, Maha Pengasih. Allah ciptakan sesuai dalam Ibn Ashurnya mulat iman, sesuai, selari dengan apa yang peranan dia. Allah ciptakan semua ada peranan dia. Jadi sebab itulah panggil Al-Aziz patut Ar-Rahim. Sebab dia mengatur dengan apa, lurus semua benda dengan lembut dan jadikan setiap benda sesuai dengan peranan dia. Dia tak membebankan lah. Tak membebankan. Tak ada manusia rasa dia beban jadi manusia. Tak rasa nak jadi binatang. Supaya binatang ni apa? Lah, binatang tak ada akal dan tak dihisap. Tak ada. Kalau ada pun mungkin manusia yang panggil apa, hilang akal ke kan. Malah manusia rasa bersyukur jadi manusia sebab ada akal membezakan manusia dengan binatang. Binatang pula mungkin dia rasa dia bersyukur jadi binatang. Jadi tak ada rasa binatang yang senang jadi manusia, tak ada, tak ada. Itulah Ar-Rahim Allah SWT, dia menciptakan sesuatu sesuai dengan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, bila Allah dah ceritakan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, dan Allah tahu semua benda, tiga ayat ni memang menunjukkan kebesaran Allah. Sepatutnya bila musyrikin Mekah mendengar ni, dia menjadi satu kesedaran dalam diri mereka. Lalu Allah ceritakan tentang Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Tadi dia menceritakan alam, langit dan bumi. Kemudian dia cerita mengatur semua yang langit dan bumi. Kemudian Allah cerita alimul ghaib. Allah tahu semua yang yang ghaib, yang tersembunyi dan semua yang nyata. Kemudian Allah pergi spesifik lagi. Supaya kalau yang tadi tu tak sedar, okay, Allah pergi spesifik lagi. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Masih umum lagi. Wa bada'a khalaqal insani min tin. Allah cerita alladhi, iaitu dialah yang ahsana kulla syai'in khalaqah, menciptakan sesuatu yang paling terbaik. Kalau hasanah, hasanah ni maksudnya baik. Kalau paling terbaik, tak ada terbaik lagi, tu dipanggil ahsana, dipanggil isim isim tafdil dalam bahasa Arab. Maksudnya terbaik. Baik tu adalah baik biasa kan. Kalau maksudnya baik, sangat baik, cemerlang, paling tinggi cemerlang kan. Jadi ahsana ni maksudnya paling terbaik. Jadi Allah menyebut dialah yang menciptakan ahsana kulla syai'in khalaqah. Setiap benda kat atas muka bumi ni, kat atas langit dan bumi, Allah ciptakan dalam paling paling terbaik. Dalam ni Imam Nahsyu menyebut menjadikan sesuatu dengan yang paling terbaik tanpa cacat cela dan jadikan sesuai dengan peranannya. Bahkan bukan Allah menciptakan sesuatu dengan peranannya, contohnya manusia ada peranan dia, ulat jalan ada peranan dia, bukan Allah ciptakan patut Allah biarkan. Bahkan Allah memberi kebolehan, kemampuan, potensi kepada makhluk untuk menjalankan peranan dia. Ha, itu masuk ahsana. Contohnya manusia menciptakan suatu robot, mungkin baik, bagus, bantu manusia. Tetapi bila dia habis bateri ataupun ni, dia akan berhenti lah. Betul tak? Dia tak mampu nak menyediakan potensi kepada robot tersebut untuk terus berkhidmat tanpa lelah, tanpa berhenti, tak ada. Dia mesti akan ada masa off. Betul tak? Tapi penciptaan Allah SWT ni bukan sekadar Allah menciptakan manusia, binatang, tumbuhan, tetapi Allah memberi kemampuan, kebolehan, potensi kepada makhluk tersebut untuk untuk apa? Untuk menjalankan peranan dia. Tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan, Allah bantu lagi dengan peranan dia menyerap cahaya matahari. Jadi Allah ciptakan matahari supaya apa? Supaya
peranan tumbuhan menyebarkan, mengeluarkan oksigen. Itu peranan dia, supaya manusia dapat menyedut oksigen, dapat bernafas. Jadi dia nak menjalankan peranan dia, perlukan pada cahaya matahari, perlukan kepada air. Allah dah sediakan semua tu. Itu maksud ahsana. Bukan sekadar kita nampak tak ada cacat cela, tapi Allah cipta, Allah atur semua benda tu sangat detail. Ulat bulu jalan sangat kecil, kaki sangat kecil, kaki banyak, kaki dia dihiasi dengan bulu-bulu. Supaya apa? Supaya bila dia berjalan, dia mampu apa? Berjalan ke atas daun dan dia tak jatuh. Jadi semua benda Allah ciptakan dengan potensi, bukan sekadar Allah ciptakan tanpa sia-sia, tapi Allah ciptakan, Allah lengkapkan lagi. Pemangsa, Allah ciptakan mata dia boleh tengok 180. Panggil apa? Monoskopik eh. Dia boleh tengok 180. Supaya dia tengok, dapat tengok sharp, tajam. Dan Allah ciptakan mangsa pula, mata dia 360. Supaya apa? Supaya dia boleh tengok musuh, dia boleh tengok orang yang yang menyerang dia. Jadi Allah ciptakan dua-dua itu sangat-sangat indah. Ahsana. Kita tengok singa, harimau, mata dia tajam. Tapi kita tengok binatang-binatang yang yang apa? Burung. Mata dia macam tu. Jadi dia punya apa? Kesetahap kesedaran tinggi. Dia boleh tengok 360. Jadi Allah ciptakan dua benda ni sangat-sangat terbaik. Ahsana. Tu Imam Ibn Ashur menyebut lah. Jadi dia sekadar-sekadar menciptakan satu benda dengan sempurna, tetapi dia ciptakan fungsi dia. Contohnya kalau manusia menciptakan menciptakan robot ataupun apa-apa penciptaan manusia, mungkin dia letak satu fungsi, tapi ada fungsi-fungsi lain yang boleh jadi dia berlaku. Tetapi Allah menciptakan manusia, makhluk ni dah sempurna, lepas tu menambahkan lagi fungsi dia. Fungsi dia tu selaras. Contohnya fungsi matahari memberi cahaya kepada tumbuhan supaya keluarkan oksigen, supaya manusia dapat oksigen tu dan bernafas. Jadi dia atur tu cantik. Sebab tu dia panggil ahsana, perfect, orang panggil perfect. Sangat-sangat indah. Dan dia cerita seimbang. Tak ada masuk ahsana ni, maksudnya perfect dia sampai tahap seimbang. Tak ada yang lebih, tak ada yang tak ada yang lambat, tak ada yang awal. Contohnya manusia lah, baby, tak ada yang jalan dulu lepas tu dia merangkak, tak ada. Dia mesti mula merangkak, lepas tu berjalan, lepas tu berlari. Dia mula macam tu, cantik je. Aturan dia cantik, itu masuk ahsana, perfect. Tak ada yang lahir-lahir terus jalan dulu, lepas tu tiba lari, lepas tu last kali merangkak, tak ada. Dia tak macam tu, dia seimbang. Allah ciptakan jari lima, mesti lima. Sebab apa? Sebab ada hikmah, kita tak tahu. Kalau enam jadi lain. Allah ciptakan lubang hidung ke bawah. Kalau ke atas, ujian masuk kan. Jadi Allah ciptakan semua ahsana, perfect. Sangat-sangat indah. Tak ada cacat cela. Mesti ada dia punya sebab. Jadi manusia, peranan dia adalah ke atas muka bumi ni menjadi khalifah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tapi Allah tak biarkan manusia begitu. Allah memberi bantuan, memberi potensi dalam diri manusia. Allah menjadikan udara supaya manusia dapat hidup. Allah menjadikan manusia kekuatan tubuh badan supaya dapat beribadah. Jadi dia nak menjalankan peranan dia tu, Allah bantu lagi. Itulah ahsana kulla syai'in. Setiap benda Allah menciptakan tanpa cacat cela. Jadi semua benda tadi tu yang kita sebutkan tadi tu, dia tidak akan dapat dilihat, tidak akan dapat sedar benda-benda tadi tu tanpa ada beberapa benda yang disebutkan dalam ulama sebut. Syarat kita nak faham benda tadi itu semua, pertama kita kena melihat semua benda tadi itu dengan cahaya Allah SWT. Dengan apa?
melihat dengan pandangan Allah SWT. Itu memerlukan hati. Sebab apa? Yang disebutkan tadi itu orang tak nampak. Sebab apa? Sebab memiliki hati yang hitam, kotor, penuh dengan keegoan. Jadi dia takkan nampak benda tu. Dia takkan nampak fungsi unta yang dia naik, kuda yang dia naik setiap hari, makanan yang dia makan setiap hari. Dia takkan nampak benda tu. Dia takkan nampak berubahnya matahari daripada siang ke malam. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan manusia ni sifat dia adalah jemu. Itu memang sifat manusia, dia jemu. Sentiasa dia akan rasa jemu. Sebab apa? Hari-hari berlaku benda tu. Bangun tidur, makan sarapan, makan tengah hari, makan malam. Hidup udara setiap hari. Tengok matahari terbit daripada timur ke barat, setiap hari dia tengok. Sampai dia dah jemu, dia tak rasa apa-apa. Jadi manusia ni dia nak nampak benda tadi tu, yang kita bincangkan tadi tu semua adalah dia keluar daripada kebiasaan tu. Keluar daripada kebiasaan tu. Duduk sebentar, lihat kejadian alam, burung terbang. Bagaimana burung mampu untuk terbang? Kepak dia tu. Allah yang ciptakan, Allah memberikan potensi kepada dia. Manusia kalau pakai sayap pun tak mampu untuk terbang. Betul tak? Tapi Allah ciptakan burung mudah aje. Kibar-kibar tu boleh terbang. Manusia kalau pakai kepak pun kita buat, kita pakai bebas, tak terbang tak kan? Allah dah ciptakan dengan sesuai dengan peranan dia. Jadi benda tu kalau dia tak keluar daripada kebiasaan, kita lalu rutin harian yang biasa, kita tak akan nampak benda tu. Kita tak akan sedar benda tu. Itu yang kedua, kunci yang kedua. Dan kunci yang ketiga adalah memiliki hati yang sentiasa ingat kepada Allah SWT. Hati yang sentiasa, bila berlaku satu benda, kita kena kembali kepada Allah SWT. Ini diperlukan latihan dan perlukan hati yang betul-betul sentiasa sedar. Berlaku dalam kehidupan kita, semua kita kembali kepada Allah SWT. Sebenarnya dalam kehidupan kita, dia terikat dengan sebab dan musabab. Ada setengah ulama bincangkan tentang dosa. Dosa ni, bila kita buat dosa, dimaafkan, kita minta ampun Allah SWT, Allah memaafkan. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Selagi belum kiamat, Allah akan ampunkan dosa. Besar ke kecil, Allah akan ampunkan. Tetapi ulama bincangkan tentang dosa ni, Allah mengampunkan dosa ni di akhirat. Maksudnya kalau orang tu lakukan dosa, jadi sebelum meninggal dia sempat taubat dan Allah bersihkan semua dosa-dosa dan dia meninggal. Jadi ke akhirat nanti dia tak ada dosa. Ataupun maksudnya kurang dosa dia. Ataupun dia sempat taubat, dia sempat minta maaf kepada Allah SWT, memang dia hapuskan dosa ke akhirat. Tetapi ke atas muka bumi ni, Allah dah ciptakan sunnatullah. Dia ada sebab dan musabab. Dia tendang anjing, sepak anjing, dosa. Jadi minta maaf kepada Allah SWT. Allah ampunkan. Tetapi hukum alam ni, Allah dah ciptakan, dia akan kena balik. Mungkin boleh jadi dia tendang kucing hari ni, nanti dia jalan-jalan dia jatuh, kaki dia sakit. Sebab apa? Sebab dia tendang anjing. Itu hukum alam. Hukum alam ni, sebab Allah takkan ciptakan, Allah menghisap setiap perkara. Kucing tadi dizalimi, apa pembelaan dia? Dia tak ada nak cakap apa-apa. Tapi indahnya ahsana Allah ni, Allah menciptakan semua benda ni, dia ada aturan dia. Contohnya orang tu dia buat dosa terhadap orang lain, contohnya dia dah minta maaf kalau Allah SWT, dan boleh jadi dia minta maaf kepada orang tu. Tetapi boleh jadi satu hari nanti dia kena balik. Dia tak nak cakap apa, sebab kata muka bumi ni itulah. Itu dah nak boleh sebab-sebab dia akan kena. Kalau dalam Hindu, agama Hindu dia panggil karma. Karma dalam Hindu lah. Karma ni maksudnya apa yang orang tu buat mesti kena balik kan dia. Kalau dia buat baik, dia akan dapat balik baik. Tak percaya kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita buat baik, kita akan dapat balik baik. Lepas tu ada orang sebut, kita derma 100, tuan-tuan kita dapat 1000. Betul tak? Itu memang hukum alam. Kalau kita kutuk orang, satu hari nanti kita akan kena balik. Itu benda yang memang apa, panggil sunnatullah, peraturan Allah kat atas muka bumi ni. Jadi sampai tahap tu lah. Jadi memiliki hati yang sentiasa kepada Allah SWT ni, sentiasa ingat Allah SWT ni adalah kita sentiasa setiap benda yang lakukan, kita mesti kembali kepada Allah SWT. Ingat, contohnya hari ni, hari biasa okey je, jalan kita lalu okey, tiba-tiba hari tu tiba-tiba jam pula. Tengok
Lepas tu lepas jam traffic light merah aje, sentiasa merah aje. Tak tahu kenapa. Ha, mungkin ada dosa. Mungkin ada dosa, kita tahu sebab memang ulama menyebut dosa ni dia memang dihapus Allah SWT, tapi kesan-kesan dosa ni kita akan tengok kat atas muka bumi ni. Kesan-kesan dosa ni dia kat atas muka bumi ni dia takkan dihilangkanlah. Nah, ada kan kenalah kat atas muka, mungkin boleh jadi hari tu dah bangun awal, dapat qiyamulail lah apa semua. Jalan tu memang setiasa jam. Jadi hari tu tak jam. Itu semua Allah dah susun. Allah memang aturan Allah dah susun kat atas muka bumi ni. Peraturan Allah, sabab-sabab semua memang berlaku kat atas muka bumi ni. Itu ada ulama bincang lah kaitan dengan benda tu. Jadi penting untuk kita sentiasa bila berlaku sesuatu kembali kepada Allah SWT. Jadi dengan itulah hati manusia ni sentiasa sedar. Dia akan melihat alam ni dengan gambaran yang sangat indah. Bila kita sebut indahnya alam, kita tak nampak sangat. Tapi bila kita faham ayat ni dalam surah sajadah ni, kita akan nampak indah, betul-betul indah. Sangat-sangat indah. Kita akan rasa yang burung terbang, tumbuhan tumbuh, semua Allah dah atur dan memberi bantuan peranan, menjalankan peranan dia, memberi bantuan kepada manusia untuk kita menjalankan peranan kita dekat atas muka bumi ni. Jadi cycle yang Allah ciptakan tu sangat-sangat indah dan sangat-sangat, kalau manusia kaji, sebab tu ada orang bila kaji tentang benda ni dia akan masuk Islam. Sebab dia takkan nampak cacat celah perfectnya apa yang Allah ciptakan. Jadi Allah dah cerita secara umum, Allah bagi spesifik lagi. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah mulakan penciptaan manusia, penciptaan insan ni, khalqal insan min tin, daripada tanah. Jadi antara penciptaan-penciptaan yang indah tadi tu, semua alam tadi tu adanya penciptaan manusia, dan Allah mulakan penciptaan manusia tu minal adam, daripada tak ada kepada ada. Nabi Adam AS diceritakan daripada tak ada kepada ada, daripada tanah. Jadi wa bada'a khalqal insani min tu, min kat sini maksudnya min ibtida'i, daripada permulaan Allah menciptakan Adam ni min tin. Jadi ada dalam banyak lagi ayat Quran yang lain Allah ceritakan tentang menciptakan manusia daripada tanah. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Selanjutnya summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menciptakan naslahu ni, kalau Imam Ibn Hashim menyebut naslahu ni maksudnya al-aqarib ataupun abna ataupun zuriat. An-nasl maksudnya zuriat. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Zuriat-zuriatnya diciptakan min ma'in mahin, daripada setetes air yang hina, iaitu air mani. Jadi dimasukkan naslahu kat sini sebab apa? Sebab dia yanfasil min aslihi. Yang pertama maksudnya dia terpisah daripada asal dia. Yang pertama Allah ciptakan daripada tanah, tetapi anak cucu dia semua Allah ciptakan daripada percampuran antara air mani yang masuk bergabung dengan dengan ovum, dan akhirnya jadilah jadi manusia. Min ma'in mahin, daripada setitis air yang hina. Mahin tu maksudnya hina, yang Allah cerita dalam ni. Jadi summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kita akan masuk ayat seterusnya lah. Jadi kita berhenti sampai summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah dah pergi spesifik, kemudian Allah ceritakan lagi, kita akan masuk seterusnya. Tetapi bila kita memahami benda ni, bila orang kafir Quraisy, orang yang tak beriman memahami benda ni, sepatutnya sewajibnya bila dia faham dia akan beriman kepada Allah SWT. Dia akan beriman kepada Allah SWT. Jadi mimma'in mahin ni, daripada air, setetes air yang hina ni menjadi manusia yang air ni lembut, yang kita boleh campak-campak, tetapi menjadi satu manusia yang ada jisim, ada tubuh, boleh berjalan, boleh berfikir. Ajib lah, benda yang pelik, benda yang indah. Macam mana setitis air tu yang tak ada nilai tu menjadi satu manusia yang boleh bercakap, boleh berjalan, boleh berlari, boleh buat semua benda. Berubah daripada air tu, dia berubah menjadi sekumpulan darah.
Daripada segumpal darah menjadi daging. Daripada daging ada tulang. Tulang jadi janin. Macam mana proses tu? Proses yang sangat panjang. Sangat lama, 9 bulan. Lama menjadi satu manusia. Daripada air yang tak ada apa-apa menjadi satu. Jadi dia satu proses yang kalau manusia perhatikan setiap benda tu, dia akan beriman kepada Allah SWT. Tapi dia kena perhatikan dalam keadaan hati yang terbuka lah. Jangan jadi macam Darwin. Darwin ni dia perhatikan juga penciptaan manusia, tapi dia menganggap manusia ni datang daripada monyet. Nah, teori Darwin kan, monyet. Dan akhirnya bulu-bulu tercabut daripada dia merangkak, kemudian daripada bongkok tegak-tegak tulang belakang dia tu, vertebral jadi tegak-tegak-tegak, bulu dicabut dan jadilah manusia. Nah, jadi itu kajian tentang manusia kak, tapi dia tidak memiliki hati. Dia mempunyai niat-niat yang lain. Nah, jadi itu dia sedikit sebanyak apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita bicarakan pada pagi ini mendapat keberkatan Allah SWT, dan semakin kita memahami, dan semakin kita yang paling pentinglah dalam pengajian kita pagi ini adalah kita merasai hubungan antara Khalik dengan makhluk kita. Kita rasa sentiasa, bukan kat masjid je, bukan waktu solat je, kita berjalan, kita rasa Allah, hubungan Allah sebagai pencipta tu dengan makhluk kita ni, kita rasa setiap masa. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik datang kepada Allah SWT, yang buruk datang daripada kelemahan dan kurangan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatil firdausil a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya